bau bau nak nanak nasi zaman tok nyang kita itu tak, tapi sehat umur 90 150 130. Pasal apa? Kerja teruk jadi sehat. Kita kerja tak teruk, makan banyak. Tengok bini kita ku 12 malam mata kejang, mulut bunyak. Repuan lah. Nah, anda tak mubah ni menyakit apa? 60 bang tanah, 57 awak seseng. Nah, nyanyi untuk lelaki dan nikah pakai mati. Nah, sungguh tu kecanggihan tu. Bila canggih, ha, kita pun banyak relax, banyak tak payah bangun, banyak tak payah bergerak. Duduk situ boleh buat belaka. Ekor cik, kipah cik, hak ni cik, hak ni cik. Ada apa pun duduk senyap itu. Tak perlu peluh langsung. Nah, tak perlu peluh. Nah. Waktu dia makan mani, tak apa. Nyakung, nyorek ketoh, apa semua. Kerja, cedung. Nah, jadi padang. Betul sungguh. Kesihatan tubuh padang. Eh, nak banding orang leni orang dulu. Molek orang dulu. Zaman-zaman toknyang-toknyang kita itu mana? Dia tubuh macam leni orang puang. Nah, tubuh semua molek-molek. Sling-sling belaka. Mayat karing belaka tubuh toknyang itu. Nah, ha, tengok zaman dia ni. Matang dia payang budu. Tak. Dah tak basuh ke tangan, basuh ke mesin. Dah bila kalau basuh ke tangan, bila nak naik tangan. Tobik puluh orang ni, tiuk ni, nitik mua air tiuk. Tak. Pepoh pulak tu, pulah pulak. Tak, kicau pulak. Bahan di bila kerek telaga, dok dah nak naik tangan. Lain ni duduk nengung kita, bubur baju, bubur. Cik, 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 cik. Ha. Lengang kereta naik. Tukar ke tiang surat lengang. Tunggu. Sebenarnya teknologi tidak bercanggah dengan Islam. Tak canggah. Kereta comel-comel pergi masjid. Kau terbang hebat-hebat pergi Mekah. Nah, amplifier yang canggih-canggih. Mikrofon tak payah pakai wire. Boleh? Tak bila? Boleh bang apa semua. Gunakan untuk akhirat. Agung. Nah. Tidak salah teknologi. Penggunaan itu salah. Nah, kadang-kadang. Tetapi ia hendaklah tunduk di bawah nilai akhlak kemanusiaan yang didokong oleh Islam itu. Dia kena sesuai dengan Islam cara nak guna dia. Nah, bukan teknologi itu salah. Teknologi hebat, canggih begini, sistem audio apa semua. Bagus. Wak rakam orang ajar, wak rakam Quran, wak rakam nasi. Boleh. Ini digunakan teknologi kehebatan sistem audio, teknologi laser dan sebagainya untuk galau, nyanyi yang diharamkan. Itu salah lah. Nah. Sampai 5,000 orang hadir ni, majlis tari menari apa, sempena tahun melawat Malaysia. 5,000 orang penari saja. Penari dan penyanyi yang terlibat dan pemuzik 5,000 dengan pakaian Cina, pakaian kuning, pakaian batok, berekor, macam-macam pesing. Nak tunjuk orang putih ni tahun 2007, tahun melawat Malaysia, habis anak dara bini orang tok kiran joget habis. Tunjuk dalam TV 2 jam siaran langsung. Nah, ha. Dan benda nak jadi dalam keadaan banjir tak surut lagi. Banjir tak surut lagi duk bergalak dah. Ni pok-pok tak reti. Kalau orang reti bahasa biar kering air dulu nak galak pun. Ni air tak kering lagi galak dah. Tak reti bahasa. Bodoh pada mak repik. Nah. Mak repik kalau mak ayah dia mati tak berlamba. 3 hari tak berlamba. Relax. Nah. Ni bodoh molek-molek ada. Orang ni berbelah-belah orang mati. Kau rumah hilang ratu, hilang ini, hilang kedai tak ada apa. Dalam duka cita, boleh kita buat joget dah pula. Nah. Hari tu raba kau puan dah. Sedangkan teknologi yang ditaja oleh dunia barat hari ini adalah berdasarkan kepada kepentingan peribadi dan mengikut telunjuk hawa nafsu yang rakus. Sebab itulah yang paling utama, iman dan takwa. Iman dan takwa. Hal lain tu akhirilah apa pun, gajah rimah pun, dan ada dua perkara ni payah nak jadi punah. Iman, keyakinan. Takwa, ketakutan kepada kebesaran Allah Ta'ala. Dua ni tak ada benda-benda. Lepas tu kau betul lah lain. Wah mari canggih lagu mana pun. Kalau ada imam, imam saja. Tak ada takwa, tak ada kau. Imam saja tak ada tadi dua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Nah.
Jikalau penduduk sebuah negara atau penduduk sebuah negeri itu beriman, wattakau dan takut kepada Allah, kami akan buka keberkatan negeri itu, negara itu, dari langit, dari bumi. Maknanya bermacam-macam keberkatan. Dua syarat amanu wattakau. Nah, benda ni tak ada. Bila tak ada, segala teknologi yang ada tidak ada keberkatan. Tak ada berkat. Macam hidup kita tak berkat lah. Tak ada keberkatan. Dengan teknologi yang ada, kecanggihan, kemodenan yang ada, tidak menambahkan kebajikan kita, tidak menambahkan ketakutan kita kepada Allah, tidak menambahkan ibadat kita, tidak menambahkan rasa sayang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemodenan, harta benda, kemudahan yang ada menyebabkan kita makin jauh, makin jauh. Semua itu pemberian Allah. Kecanggihan teknologi moden, semua itu nikmat Allah. Dan semua ni akan ditanya balik kepada kita. Summa latus alunna yawma idzin anin na'im. Summa nanti bila yaumul qiyamah akan ditanya kamu semua daripada segala nikmat. Maka termasuk nikmat yang akan kena tanya, nikmat kemodenan hari ini. Tak buka lapu tak pakai sui je, moden. Nah, Rabi'atul Adawiyah. Nah, rumah dia hanya ada satu pelita kecil. 300 rakaat semayang tahajud. Rabi'atul Adawiyah, agak kurang. Nah, 300 rakaat semayang tahajud. Kita bapak jatang. Mana? 14 hari dah bangun kali tengah malam mak tahajud. Misal macam nyakut baju makan. Cukup misalah. Pakai subang telinga. Dorok cetong. Nah, Rabi'atul Adawiyah 300 rakaat mayang tahajud. Dan kita benda kita hero kan orang lelaki. Kau-kau 350. Nah, dah angung tengah malam. Bangun kecil ada ceng. Lepas tu bong coba tak kata mula. Nah, as-salatu khairu minan nau, terik sikit pergi selimut. Dah pergi. Dah komak pergi. Nah, saya tak kata sikit pergi. Bukan orang baru bang baru. Dah komak pergi. Kita pun tarik sikit lagi. Lepas tu dengar orang komat. Tak takbir lagi. Baru komat. Ini sikit lagi 3 minit. Tak dengar tu imam baca kunu. Oh. Dah tayak akhir panjang kan. Dah ambil udu. Lepas tu dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar. Allah dah dang dah. Saya tak kata dah perlu-perlu dah. Dah ambil tidur terus. Dah pukul 8 bangun. Pukul 8 bangun. JKK. Sehingga teknologi itu digunakan untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Teknologi canggih itu gini buat macam-macam senjata, bukan untuk mempertahankan, untuk serang negeri orang. Nah, bom apa tu, bom ni macam-macam. Waktu sekarang keadaan kita tengok memang dia menjadikan negeri macam sebagai ujian. Apa benda ni, senjata-senjata yang dicipta. Nak tengok lagu mana kesan dia. Hak latihan dia, latihan kesan sebenar. Dia bom Iraq. Dia nak serang Iran pula. Nah, dia buat latihan. Sampai gitu semua Allah angkat. Nah, rasa takut orang kafir kepada umat Islam akhir zaman. Dia buat jadi tempat teh perang ni. Teh yang main segang pesan baru, nyata pesan baru, teh baru-baru. Ha ni teh di Iraq. Presiden kata, macam tanah dia, hak ni teh di Ceknya balik. Teh lagu mana? Teh negeri umat Islam lah ke? Tak, pasal apa? Pasal kita ramah ni ayam prank ramah. Cak ayam belaka tak? Nakut belaka, takut kita. Kita nak perang macam Palestin ni. Kita kepala duduk depan, duduk lari sikit ni. Tak? Boleh perang gitu? Tengah sembang bini dita kot nakut, bodoh kapok naik tahu rumah. Duduk perang lagi, bini baru dita kot nakut. Tak digi dah tadi. Ropang manggil. Baru dia rapok dah. Kalau bini kuik gitu menerak terus atas tangga. Takut dah. Dah malah ada ngebluru macam budak-budak Palestin. Dengan kereta kebal apa boleh ngadak dengan meriang dia boleh petang batu lagi. Tak, tembok boleh nusuk lagi. Darak kita. Nampaknya begitulah keadaan yang berlaku dari umur dunia ini sehinggalah sampai ketika akhirnya, iaitu kiamat. Gitulah yang akan berlaku sampai kiamat. Dah. Jadi orang apa